Berhati-hati. Maik ke orang ni saya nak beritahu. Yang bekal empat. Man satara musliman satara Allah fi dunia wa akhirah. Tutuplah aib kamu di dunia, saudara kamu di dunia, Allah akan tutup aib kamu di akhirat. Saya cukup takut akhirat. Dia tak mau aib saya Allah tunjukkan, saya tak mau. Saya takut. Jadi saya tak mau mengaibkan orang. Tetapi kalau sekiannya agensi kerajaan pi tangkap orang, belum tahu salah tak salah, gambar terpampang dalam media, hari ini saya akan cerita siapa sebenarnya yang membeli gambar, menjual gambar. Semua ada. Kadang-kadang teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang yang bawa cerita tak betul. Jadi kita minta itulah pada saya kan. Kita tak nak ada jadi macam fitnah macam disebutkan tadi oleh Yang Berhormat. Itu kita tegur saudara tu penting dekat itulah. Banyak juga benda yang di pihak bankar ni. Dia, saya cakap, kata dia kata. Dia pergi kali, bukan dia lah seorang lagi tu. Dia kata, saya kata. Dia kata UMNO, ada saya kata. Dia yang kata UMNO C tu. Bukan saya. Okay, kita masuk pusingan terakhir, yang ni soalan landing kepada Yang Muhammad Ulangat dan juga Yang Muhammad Arau. Yang Muhammad Ulangat, apa nasihat ataupun ataupun saya kira pandangan yang ingin disampaikan kepada Yang Muhammad Arau dan rakan-rakan dalam barisan pembangkang untuk menjadi pembangkang yang baik. Nanti Yang Muhammad Arau pun saya akan tanya lebih kurang soalan yang sama. Apakah nasihat yang terbaik dan cadangan terbaik kepada Yang Muhammad Ulangat bersama rakan-rakan dalam kerajaan? Tapi kita pergi dulu kepada Yang Muhammad Ulangat. Silakan. Saya tengok pembangkang yang ada pada hari ini bukan secara keseluruhan lah. Cuma ada kadang-kadang teman-teman dan juga sahabat-sahabat kita ni kadang-kadang yang bawa cerita tak betul. Jadi kita minta itulah pada saya kan. Kita tak nak ada jadi macam fitnah macam disebutkan tadi oleh Yang Berhormat Datuk kan. Banyaklah kita ada pengalaman kan. Setahun lebih dah kita dalam parlimen ni, saya lah khususnya kan. Kita nampak adalah kadang-kadang kenyataan-kenyataan ataupun cerita-cerita ataupun benda-benda yang dibawa ni perkara yang tidak benar tuan-tuannya. Bila kita semak balik tuan-tuannya, kita minta dia tarik dan macam baru-baru ni lah ada beberapa tindakan yang dikenakan oleh pihak speaker. Jadi pada saya sebagai rakyat di luar menilai kita, melihat kita dan sebagainya, dan perhitungan kita dalam politik ni dia bukan kalah menang tu, dia ada dosa dan juga pahala dekat sana kan, ada surga dan juga neraka dekat sana. Cuma itu je lah pada saya pun, baik di pihak kita kerajaan ataupun di pihak pembangkang. Maksudnya bila sesuatu benda yang kita nak bawa tu, kita kena bawa sesuatu benda yang ada faktanya, ada kesahihannya. Maksudnya kalau anda kata tak jelas, mungkin persoalannya pertanyaan, bukan tuduhan ataupun ialah kita, maksudnya kita melontarkan satu perkara yang boleh mengakibatkan rakyat di luar sana pun dah kerana dan juga resah tentang kenyataan yang kita buat itu. Baik. Itu saja daripada saya. Yang Muhammad Arau, secara ringkas, kita nak kejar asal. Ringkas ya, saya mengejar asal. Ya. Ringkas macam ni, rentak mula dah silap. Kalau rentak mula tu baik, dia jadi baik. Dia rentak mula ajak perang, itu perang lah. Sekarang ni, saya tahu apa yang Muhammad Sani maksudkan tu. Saya tahu tentang beberapa ucapan tu. Dia menceritakan pengalaman dia. Jadi kalau kita tak betul, kita tegur. So, dah penting dekat itulah. Banyak juga benda yang di pihak pembangkang ni. Dia, saya cakap, kata dia kata. Dia pergi kali, bukan dia lah seorang lagi tu. Dia kata, saya kata. Dia kata UMNO, ada saya kata. Dia yang kata UMNO C tu. Bukan saya. Tapi saya kena tarik di parlimen. Balik tu tarik. Padahal dia dibawa ke tu di mahkamah. Dia kata UMNO C, saya ada bukti semua. Tapi sebab saya tak mau berpanjangan, sebab masa nanti masa tak cukup, jadi saya lepaskan. Tapi lepasnya tanpa bebas lah, kita akan bawa balik ya. Tapi benda ni, rentak mula dah tak betul, dah tak lunak. Saya rasa perbetulkan balik. Ini Allah ni maha pengasih, maha penyayang, perbetulkan balik. Kalau kita ada sifat penyayang, sudah pasti rakyat akan berbeza pandangan. Kena ingat, Allah kasih kepada kita bila kita kasih kat manusia. Tapi Allah benci kat kita kalau kita benci kat manusia. Hak benci kat manusia tu bukan Allah tak benci kat dia, kita pun benci. Tak boleh lah. Kita pun tuduh dia sakau duit lah, tak boleh lah. Kita ingat lebih baik kita ambil pendekatan yang kalau dia salah, ambil. Tapi jangan pergi bubuh gambar kata dia salah sebelum dibicara di mahkamah lagi. Perbuatan ni adalah aib yang dahsyat yang dibuat oleh agensi kerajaan. Dia kata ini arahan daripada atas. Jadi tak betul. Buat kerja ni tak betul.
Mah cakap, kalau kami memerintah, kami takkan buat kerja ni. Sudah pasti kami baikkan adalah untuk semua. Terima kasih lah. Terima kasih, Mama Azhar. Dapat bersama pada petang. Kita nak ucapkan terima kasih. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa kepada semua. Pada yang memandangkan, yang memakrau, terima kasih untuk sesi kita. Tapi saya dapat rasa suhu kita petang ini dia sedikit reda. Walaupun kita mendapat tetamu daripada kedua-dua kerajaan Mangkang, mungkin almaklumlah tengah puasa, semua tengah menjaga mulut, mata dan telinga. Jadi alhamdulillah. Jadi kita akan kembali nanti dalam episod ke-12 esok hari. InsyaAllah kita akan menampilkan lebih ramai ahli-ahli yang berhormat untuk sesi perkongsian, kupasan topik dan sebagainya. Jangan sedih, teruskan tap-tap screen guys. Like, follow dan juga subscribe channel serta page kita. Kita akan bertemu lagi dalam episod akan datang. YB Aperture, pada yang mohon-mohon yang lain berminat, sila tampil ke hadapan. Kita akan siarkan YB Aperture ini untuk mendengar seperti mana yang telah dikongsikan oleh yang mohon ulangat dan yang mohon. Selamat berbuka, selamat berpuasa dulu. Baru selamat berbuka, saya ucapkan. Dan insyaAllah kita bertemu pada episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sejahtera.